semuanya, ini video singkat soal pensil alis ya. Pensil alis yang nggak usah diraut dari Sephora. Kenapa saya nge-review ini? Ini karena bagus banget ternyata. Ini harganya murah, cuma 10 euro, only 10 euros. Terus ini waterproof. Terus ininya kecil ya. Pensilnya kecil, jadi enak aja buat diarsir. Terus warna yang saya pilih itu Soft Charcoal nomor 06. Dia itu made in Germany. Biasanya kalau yang made in Germany, banyak pensil alis atau pensil mata juga banyak yang made in Germany. I don't know why, tapi bagus-bagus. Ini kita swatch ada dulu yang Soft Charcoal seperti ini. Kita pakai. Terus ini biasanya dalam pikiran saya dari dulu-dulu yang udah saya pernah pakai, jenis pensil alis seperti ini gampang habis. Cuman ini udah lebih dari 3 minggu saya beli. Ini tahan lama. Terus nggak usah diteken ya. Kalau diteken nanti malah kelihatan lebih kereng, lebih nggak natural. Jadi itu kalau nggak salah warnanya banyak. Ini saya pakai cerminnya jauh, jadi agak susah melihatnya. Udahlah, ini gak usah rapi-rapi amat, tapi ini bisa bikin bisa ngebingkai alis dengan bagus karena yaitu tadi tipis kecil banget dan tentunya tahan lama, nggak kegeser, dan tentunya waterproof ya. So buat kalian yang lagi butuh pensil alis, bisa kalian beli di Sephora seperti ini. Ini sikatnya bergerigi ya, bukan sikat bulu gitu ya. Ini bentuknya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. See you.